Itu bukan. Kalau buat Tete gimana emang? Kalau buat Tete gimana? Maaf banget nih, cuman yang bikin nama Another Journey itu aku bukan dia. Jadi sekarang mereka itu nggak usah tampil deh. Another Journey itu juga kita bisa mengartikan kan. Saya juga sebagai executive producer dan juga manajernya Teh Ocha. Kita punya mimpi. Okay. Another Journey proses apa? Iya pasti tuh. Ada artinya. Oh, itu adalah ya, ya obsesi kita semua untuk apa nih proses selanjutnya. Makanya dia juga pasti akan bilang kalau nuzul ya kan Bu. Setuju, udah nggak usah berantem, kita biarin aja. Teh, pokoknya tertantang ya Teh. Tapi enggak, ini kesempatan banget gue berbicara seperti ini supaya dia juga punya momen, wah, gue harus kerja lagi nih gitu ya. Karena aja memang bisa aja. Challenge buat Teh. Jadi Intan Bajeng ini manajer aku selama 23 tahun, bayangin 23 tahun sama dia, gitu berantemnya kayak gini terus setiap saat. Kawinan udah belum tak ya. Gimana caranya maju terus okay. Dan inovasi apa gitu. Baik. Mungkin buat kita another journey itu adalah ya kita udah melewati 25 tahun, terus apalagi nih gitu. Sementara kita sekarang udah punya company sendiri namanya Inspire yang lahir justru ketika pandemi. Okay. Itu untuk kita gitu. Tapi buat aku personal, sebetulnya another journey ini album ini adalah kumpulan cerita-cerita aku di tahun 2020 sampai 2022. Jadi selama pandemi dan endemi ya? Betul, selama pandemi ini banyak banget apa yang terjadi di dunia gitu. Kayak kita gak bisa ketemu orang yang kita sayang, kita gak bisa ketemu keluarga di rumah gitu. Kita belajar banyak hal juga di rumah, kita bisa belajar banyak sekali lah ketika pandemi. Buat aku tuh ada masa-masa aku kehilangan teman, ada masa-masa aku dapat teman baru, ada masa-masa aku kehilangan cinta, ada masa-masa aku dapat cinta baru. Gitu, jadi kayak selama 2 tahun itu banyak sekali emosi-emosi yang terlibat dalam hidup aku. Dan aku kan biasanya jarang cerita ya. Mungkin kalau teman-teman media suka nanya, "Teh Ocha ininya gimana pacarnya?" Sesuatu yang pribadi. Biasanya kalau buat aku tuh cerita-cerita perasaan aku tuh aku tuangin ke dalam lagu. Nah, dan tertuanglah dalam Another Journey the Beginning, itu kumpulan perasaan aku yang dituangkan lewat lagu selama 2 tahun ini. Jadi aku pilih ada 10 lagu yang akhirnya rap jadi sebuah album. Kita excited untuk menghadirkan album ini ke masyarakat, khususnya customer kids. Oke, terima kasih Mas Dandi. Dan ini tentunya Kak Bacil harus jelasin, karena kan yang nge-pitch konsep ini kan pasti dari Inspire kan ke GMI. Sambutannya oke ya kan, karena menyambut 25 tahun karir Teh Ocha, terus juga 6 tahun dengan keluar single juga. Terus kenapa nih dari Inspire sudah diskuskan dengan Teh Ocha atau gimana untuk keluar tajuknya yaitu Another Journey The Beginning. Kak Bacil silakan. Oke. Sebenarnya secara konsep itu Teh Ocha sama kita juga Inspire. Jadi kenapa Another Journey? Karena kita kan sudah melalui 25 tahun kita juga terus sempat mengadakan konser. Terus tahun ini kita launching album di 25 tahun itu. What's next nih untuk another journey-nya Rosa? Karena kalau ngomong soal 25 tahun kan ini sebuah pencapaian ya. Kalau misalnya 10, 15, 20, 21 kan kayak masih belum disebut sebagai pencapaian ya. Karena 25 tahun itu kan adalah silver ya kan. Nanti another journey-nya adalah 25 tahun emas. Yang lagi menuju emas. Iya, ya kan? Jadi another journey. Jadi kita akan another journey. Iya, another journey. What's next kita? Okay. Setelah 25 tahun ini kita mau apa lagi? Okay. Dan salah satunya adalah album ini. Okay.